Halo Sambombo. Mari kita pertahankan Bapak-bapak Ibu Saudara. Hal yang sifatnya positif kita pertahankan. Yang buruk-buruk kita buang ya. Apalagi sehari di durasi atau gosip ini man modern ya. Tujuh dia. Lalu cara siapa kelompok-kelompok Indonesia ada industri-industri kecil yang sifatnya bisa menghasilkan ya. Terima kasih kepada semuanya atas segala untuk partisipasi dan dukungannya. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja Pak Camat, kami sangat mengharapkan sambutan dari Pak Camat Jepang untuk mendukung kegiatan ini. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Empang Bawang, yang kami hormati Pak Sekdes, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota dan seluruh staf desa yang ada, bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ibu-ibu, singkatnya para peserta pawai yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas keramah diri, atas karya diri. Alhamdulillah bau tu hadir Pam Rawita sama-sama ingin kita membesarkan nama desa Empang Bawang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tetap kita curahkan laku junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lamin itu bergerak untuk orang banyak dan guna bermanfaat untuk tahun penuh, maka itu adalah tuntunan syumah beliau. Rekernanan, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terpilih dan dipilih mendapat syafaat tapi Allah lebih besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di hari hisab nantinya ya rabbal alamin. Ina bapak sangat suais lagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, bahwa kita sama-sama mencintai dan seramai mencintai keramaian. Mudah-mudahan dengan adat istiadat adat pang desa kita ta bisa kumpul diri tahu tu samantap diri tahu sekuat warisan kita. Karena dengan adat istiadat kita ada masih tu bau pertahankan ta, maka insya Allah semua tantangan global itu akan mampu kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Karena adat kita tak adat tersendiri syarak, syarak tersendiri kepada kita Allah. Maka kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-65 kepada Desa Empang Bawang. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini harus dan tetap kita besarkan Empang Bawang ini, karena Empang Bawang ini identik sekali dan bahkan menjadi ibu kota kecamatan Empang sejak dulu. Dan ini yang perlu kita besarkan dan kita harus bangga menjadi tahu-tahu Empang Bawang yang kita cintai bersama. Sesuai dengan visi Pak Kades, maka seluruh kita ikut menyukseskannya dan semua kita ikut bergabung bergandengan tangan untuk secara bersama-sama mensukseskan seluruh program baik yang ada di desa secara langsung maupun secara umum untuk desa Empang Bawang. Sekira demikian sambutan dari kami. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi modal besar kita untuk membangun desa Empang Bawang. Hidup Empang Bawang! Hidup Empang Bawang! Hidup Empang Bawang! Lestarikan adat Empang Bawang! Lestari! Hidup lestarikan adat desa Empang Bawang! Lestarikan adat
Desa Pembawa. Mari kita bersama-sama untuk bergerak berpacu, bergandengan tangan untuk bersama-sama kita membesarkan Pembawa Empang secara keseluruhan, karena Pembawa menjadi pionir pusat ibu kota Kecamatan Empang. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ketua BPD untuk bisa mengumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu saya hormati. Untuk beberapa tanya acara ini, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bil alamin musabbih wal asbab arrahmanir rahim alhamdulillahi minatun sirri kitab malik yaumiddin wa huwa la yunna wa huwa sarihul hisab iyyaka na'budu ibadata bil tawakkul ala rabbil arbab wa iyyaka nasta'in isti'anata abida wal ladzi wal hisab ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim hidayatu abdika daudal ladzina anzalta fi kitabina wal abdi innahu awab siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiq wasyuhada wasalihin abab Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'a al-jannah. Pelepasan peserta pawai. Masuk YouTube EPJ Bulaeng. Masuk YouTube. Apa RT ini masuk YouTube ya? Masuk YouTube. Mentah iman nih sama YouTube. DPJ Bulaeng mantap. DPJ Bulaeng mantap. Hai. YouTube kita.
Iya. Laporan RT. Apa YouTube beta? Masuk YouTube PC Pulaeng. Kita mau cari tak lah. Halo, masuk YouTube. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Terus masjid. Yes. Mantap. PJ Blaeng mantap. Iya. Blaeng nih PJ Blaeng. Mantap. Mantap. Hari aja ya. Hai.
cepat. Luar biasa langsung tambah bawah tuh. Langsung tambah YouTube bang bawah. Langsung tambah YouTube bang bawah. Luar biasa. Ayo. Baik, halo, halo. Halo, penonton. Halo, PJ Bulaeng. Ya, terus terus hitam. Blok motor, hitam motor. Mari ya, hitam. Woi, taruh gua. Amin. Merang bawa sama YouTube langsung. Karang me tetap lagi ganti. Kalau motor lagi ganti, hidup lagi ganti. Hidup. Kan nama tu. Kita lagi ganti. Yes. Semangat. Bawa itu masuk itu bawa luar biasa. Ya,
Hai dah. Thank you.
Ya sah. Mana lagi? Oh, nampak tu YouTube kan? Eh, taman TV nanti. Taman TV. Ya senyum dong, tak YouTube. Senyum terakhir. Saya bos tu sedam luar biasa. Tuh kok lagi nanti nih, best of the best. Masuk YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kami semua dan seluruh lapisan masyarakat Desa Empang Bawah, di mana Pak Kades Empang Bawah, Ketua DPD Empang Bawah, dan seluruh jajaran pemerintah desa Empang Bawah dan lapisan masyarakat, ibu-ibu yang pada sore hari ini ikut meramaikan dan menggemakan kembali di mana ulang tahun Desa Empang Bawah yang ke-65 ini dirayakan dengan bersama-sama masyarakat Empang Bawah. Kami atas nama pemerintah kecamatan mendukung penuh kegiatan ini karena dilatar belakangi oleh sejarah lahirnya Empang Bawah itu sendiri, maka masyarakat mengenal jati dirinya. Orang yang mengenal jati dirinya, sejarahnya, maka tentu dia akan menjadi besar di masa kini maupun di masa yang akan datang. Ini adalah contoh yang baik sekali bagi desa-desa lain yang ada di Kecamatan Empang ini, sehingga dengan mengenal jati dirinya, dengan mengenal kelahirannya, maka desa itu sendiri akan besar dengan programnya, dengan keberadaannya, kekompakannya, kebersamaannya. Inilah yang kita harapkan untuk membangkitkan semangat besar kecamatan kita di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, desa harus mengenal keberadaannya, harus mengenal kelahirannya. Dengan besarnya desa itu, maka tentu akan berimbas kepada kecamatan Empang itu sendiri. Desa Empang Bawah adalah pusat daripada ibu kota kecamatan. Dan wajar pada hari ini kita sama-sama ikut melaksanakan, ikut membesarkan, ikut merayakan hari ulang tahun yang ke-65 ini. Saya kira demikian sambutan singkat kami. Akhirul karam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Desa Empang Bawah. Semangat untuk kita semua yang sore hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merayakan
memperingati hari ulang tahun Desa Empang Mawai yang ke-65. Kami semua tentu semangat dan antusias menyambut ini. Dan terima kasih yang saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung daripada kegiatan ini. Drum band daripada MTSN Negeri Empang, para masyarakat, semua kepala dusun ya. Sungguh kami sebagai kepala desa itu bangga sekali atas kegiatan yang luar biasa ini. Bahwa sesungguhnya tanpa ada dukungan daripada seluruh masyarakat, kami tidak mungkin bisa melaksanakan daripada kegiatan yang luar biasa kami anggap ini. Sesungguhnya ini tetap kami laksanakan, akan tetapi bentuk yang besar seperti ini baru kali ini kami laksanakan. Kami melaksanakan adat-adat seperti nujarame untuk penggalangan dana pembangunan masjid sering kami lakukan. Akan tetapi tidak bertepatan di momen hari ulang tahun Desa Empang Mawai yang dibanggakan ini. Semoga kita semua tetap dalam lingkungannya dan semangat kepada kita semua yang saat ini sedang memeriahkan ulang tahun Desa Empang Mawai. Sangat diharapkan partisipasi seluruh masyarakat untuk mendukung kegiatan ini. Sekiranya itu saja. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyawaddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bapak Camat Empang yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Empang Mawai beserta Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu peserta pawai dalam rangka hari ulang tahun Desa Empang Mawai yang ke-65 yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, barakah serta kesempatan yang diberikan kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah apa yang telah kita rencanakan atas izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari ini dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dapat dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai ibadah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat dan salam kita peruntukkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat Muhammad, umat Islam, ditetapkan iman di dalam dada kita masing-masing, sehingga kita hidup dengan iman, mati dengan iman, sehingga menjadi manusia yang selamat dari dunia sampai akhirat, serta kita dapat diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW pada saat hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah mudah-mudahan pelaksanaan yang telah kita laksanakan ini dapat menjadikan Desa Empang Mawai yang aman, Desa Empang Mawai yang terlindung, Desa Empang Mawai yang subur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini semua adalah merupakan hasil daripada musyawarah yang telah kita laksanakan, yang diinginkan oleh masyarakat pada hari ini dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat kita tingkatkan pada tahun-tahun mendatang dalam rangka perayaan daripada ulang tahun Desa Empang Mawai ini. Pak Camat, untuk dimaklumi dan oleh kita semua bahwa setelah ini nanti akan dilaksanakan Porseni, Pekan Olahraga dan Seni yang akan dilaksanakan oleh Karang Teruna Desa Empang Mawai. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas perhatiannya, sampaikan terima kasih. Segala sesuatu yang kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena sesungguhnya kita akan kembali kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Empang Mawai. Dirgahayu Empang Mawai. Empang Mawai. Damai, aman, maju, sejahtera.